Assalamualaikum kumaha damang good people, selamat datang, selamat bergabung kembali bersama saya Abiditi berasal dari Borneo Sabah akan menemani kalian di dalam episode reaction sekali ini. Moga kalian berada di dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Dan kalau-kalau kalian sedang diuji dengan sakit, moga dikurniakan kesembuhan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Guys, hari ini kita akan buat sebuah reactions video daripada channel HBS Timnas, dan judul daripada video ini, Bangga Media Thailand kagumi perilaku pemain timnas Indonesia yang respect walau disiksa lawan. Nah, itu judul daripada video yang akan kita buat reaction hari ini, good people. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Jangan lupa guys, ojo lali di subscribe channelku. Saya sangat hargai sokongan serta dukungan yang kalian berikan buat channel saya berkembang. Dan jangan lupa juga pertimbangkan untuk subscribe channel yang saya yakini. Link saya letak di description box di bawah. Tanpa membuang waktu berbasa-basi good people, mari kita nonton isi kandungan video ini. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวกีฬากันเลยค่ะสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนส์ครั้งที่32ที่กัมพูชาเมื่อวานนี้กรีฑาแข่งขันเป็นวันสุดท้ายซึ่งปรากฏว่าทีมกรีฑาของไทยค่ะก็กลับมาครองเจ้าซีเกมได้อย่างยิ่งใหญ่แต่ที่น่าเสียดายก็คือฟุตบอลหญิงที่พลาดเข้าชิงชนะเลิศค่ะส่วนวันนี้ทัพนักกีฬาไทยยังมีลุ้นเพิ่มอีกหลายเหรียญทองไม่ว่าจะเป็นเทนนิสเทควันโดกอล์ฟยกน้ำหนักมวยสากลสมัครเล่นไปติดตามได้จากรายงานจากทีมข่าว NPT ค่ะWah, guys, dipuji mohon guys. Mohon subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan seputar timnas Indonesia dari kami. Nah, jangan lupa guys, kita bergabung bersama channel yang saya react ini. Respect berkelas, bisa trending se-Asia. Media Thailand takjub dan kagumi aksi respect pemain timnas Indonesia. Meski dihajar, ditindas, dan diinjak-injak oleh pemain Thailand. Media Thailand Matichon menyebut bahwa laga itu berjalan panas sampai banjir kartu kuning dan merah. Serta dari kedua kubu pun terjadi kericuhan sampai adu jotos. Gajah Perang kini tumbang atas timnas Indonesia U22, banjir kartu dari wasit setelah kedua kubu ricuh, tiga pemain Thailand di kartu merah, kata media Thailand Thairat mengutip dari Sohaven. Tak hanya di situ, media tersebut juga menyorot aksi respect pemain timnas Indonesia. Usai terjadi saling pukul, tetapi Garuda tidak terpancing provokasi dari para pemain Thailand, buktinya dia tetap membantu pemain Thailand untuk bangun dan seperti yang tidak memiliki rasa dendam, lanjut Thairat. Luar biasa guys, pemain Thailand. Pemain Indonesia. Takjub melihat timnas Thailand U22 dihajar timnas Indonesia U22. Siap dibantu lagi. Mereka menyoroti kepemimpinan wasit di laga tersebut. Tak terhitung jumlah kartu merah. War Elephants tumbang ke Indonesia dengan skor 2-5 setelah 2 kali perpanjangan waktu. Absen juara 3 kali berturut-turut SEA Games. Tulis pernyataan Matichon, mengutip dari Sohaven, Rabu 17/5/2023. Pertandingan menjadi sangat kacau ketika anggota staf pelatih bergegas ke pertarungan yang menyebabkan pertumpahan darah. Hujan kartu merah ditarik oleh wasit, tambah pernyataan Matichon. Media Thailand lainnya yakni SMM Sport juga menyoroti hujan kartu merah pada laga tersebut. SMM Sport bahkan menyebut laga tersebut seperti pertandingan berdarah. Pertandingan berdarah, guys. Gajah kalah dari Indonesia 2-5 dan kehilangan emas, tulis SMM Sport dalam salah satu artikelnya. Gajah disambar Garuda, guys. Thailand berjuang sekuat tenaga hanya untuk mendapatkan 2-2 setelah dipimpin oleh 2 gol. Namun setelah hujan kartu merah, Thailand hanya memiliki 7 orang tersisa dan sama sekali tidak berdaya melawan Indonesia U22, lanjut SMM Sport. Indonesia guys, timnas Indonesia. Walaupun disiksa pihak lawan, tetapi tetap membantu pihak lawan. Dan ini menjadi perhatian dunia guys. Dan ini sebenarnya adalah satu sifat yang begitu sportif ataupun begitu semangat kesukanan yang ditunjukkan oleh timnas U22 Indonesia guys. Dan perbuatan yang ditunjukkan oleh atlet-atlet timnas U22 Indonesia ini membuatkan respect yang luar biasa buat Indonesia guys. Gimana pendapat kalian? Silakan komen di ruangan komen di bawah. Itulah Indonesia, walaupun ditindas, diinjak-injak, namun tetap dibantu, tetap membantu pihak lawan guys, tetap diorang bantu walaupun sudah cedera gitu, dibantu lagi. Luar biasa Indonesia, keren.
Semoga ini akan terus berlaku guys, akan terus diteruskan semangat sukan ini dan sentiasa akan diteruskan lagi oleh generasi-generasi yang akan datang. Dan saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Apa pendapat kalian dengan video ini? Silakan komen di ruangan komen di bawah dan terima kasih karena menonton guys. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Salam santun damai dan salam silaturahmi. Terima kasih karena menonton. Assalamualaikum, salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.